masih di Buat Bahan. Masih semangat. Mana suaranya? Untuk Pak Edwal dari Pengalis, terima kasih, selamat datang ya. Kembali ke Lab. Selamat malam untuk Mulan Jamila Arwana. Long time no see, kabarnya lagi bikin album baru ya. Albumnya sudah selesai, ya, ya. Tinggal keluarnya. Launchingnya, Mas. Launching. Luar biasa perkembangannya. Kabar sukses selalu ya. Talk about beauty nih, kabarnya salah satu rahasia kecantikan dirimu adalah sangat mengandalkan the power of cuci muka. Bener nggak sih? The power of cuci muka. Saya sangat setuju juga, saya setuju. Ngerti nggak Mas itu apa? Ngerti. Apa Mas? Cuci mulut, temennya cuci mulut. Aku kalau cuci mulut saya pakai sabun colek biasanya. Empuk gitu. Ya, silakan ya. Iya, menurut saya sih cuci muka tuh penting karena apalagi untuk kita perempuan-perempuan yang kebiasaan pakai makeup. Kalau kelupaan aja nggak cuci muka satu malam lagi bisa cepat jerawatan, dan itu ya ya untuk perempuan biasanya kan pada saat kita timbul jerawat ya merasa kurang pede dan merasa ya, kurang cantik gitu. Saya sangat setuju dan sudah saya buktikan. Dulu kulit saya ini biru keungu-unguan karena saling saya itu the power of cuci muka ya, itu. Itu kalau perlu sering, karena kita kan ya seorang cover boy tau sebukanya tuh mesti kan di make up, ya. Di bakar kemenyan itu kan banyak bedak-bedak yang nempel ya, harus dibersihkan. Bedak itu kan bekasnya siapa, orang siapa, apalagi yang bedakin saya kan lu gak sembarangan, terus tiril banget, tapi harus perlu dicuci muka gitu. Lah, ini mukanya yang mana sih? Apa ya? Mukanya yang mana, Mas? Lu nanya yang enggak-enggak aja. Lu jangan nambah-nambahin lagi deh, Pak. Enggak, Ram. Ya. Jangan lu, dia sudah bingung mukanya yang mana, Pak. Lama-lama pada makin lucu semua. Dikatakan tapi itu benar, sampai sekarang saya nggak tahu muka saya yang dimana. Jadi saya ngobrolnya pakai apa juga saya nggak ngerti. Pala lu kuala sen. Kembali ke lah. Sudah jelas-jelas Tengku Wisnu kok gini. Tengkurap untuk Mulan lagi. Ini beliaunya itu kalau ketemu saya itu benar-benar apa Mas? Familiar, friendly, welcome. Baik. Sebagai makhluk Tuhan. Dan kamu malu gaib. Mas cantik ya Mas. Malu gaib sama malu astral. Mbak Ola. Maaf. Mbak. Dulu ben Mbak. Maaf. Budi yang ini. Aku manggilin. Mas. Iya. Mami Ola. Aku untuk... masih muda Mas. Masih 17 tahun. 17 tahun sisanya kali. Mas. Sisa kejelekannya. Iya. Maaf nih dulu ini. Susi itu badannya seperti ini. Enggak. Badannya Mbak Susi very gitu. Slimming and beauty banget. Dulu ya. Sekarang kenapa emang? Sekarang kenapa emang Mbak Susi? Sekarang kenapa? Kabarnya dirimu melakukan semua perawatan tubuh di rumah dan jarang sekali ke salon. Iya. Emang enggak puas dengan treatment di salon atau gimana? Sebetulnya bukan gak puas ya, karena kan kalau di salon kita mesti keluar rumah karena aku punya banyak anak gitu. Banyak 17. Gak sih, lebih ini aja ya, sayang aja Mas kita ngabisin waktu di luar rumah gitu. Dan kalau misalnya kita bisa kerjain di rumah, kayak misalnya saya ngecat rambut sering sendiri gitu. Atau enggak misalnya mini pedi kita panggil ke rumah, ya udah di rumah aja sambil kita melakukan perawatan kecantikan juga kita bisa ngelihat ngontrol anak-anak gitu. Saya sangat setuju sekali. Setuju. Luar biasa. Sangat setuju. Apa yang digalakan? Ini kebiasaan buruk lu nih bikin. Kebiasaan apa lu kita kan salut dengan. Kenapa tangan lu ditutup? Lu pegang kan bekas tangannya kan? Terus ntar dicium-cium kan? Kampungan. Bikin malu tau enggak?
Kalau enggak dibagi-bagi sama teman-teman lu. Apa coba? Host fenomenal. 8 tahun nih acara berjalan ya. Masih salaman kayak gini. Maaf, Mbak. Salaman kayak gini tuh dicium-cium. Lalu tuh ampun. Kalian juga sengaja. Dah jalan aja lah. Tolong dong, ini. Kembali ke laptop. Jujur nih mbak. Jujur nih mbak. Jujur nih, perawatan kecil. Wangi, wangi ya. Wangi. Tapi emang wangi loh. Wangi dari malu saya mas, saya nggak enak sama kembaran saya loh mas. Ini lebih cantik. Sama-sama cantik, 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 jelek kamu. Balik kalah. Untuk Mbak, untuk Mulan dan Vicky nih. Jujur nih, perawatan kecantikan termahal apa nih yang pernah kalian coba dan berapa harganya nih? Monggo silakan Mbak, Mbak Vicky. Nih. Apa? Wow. Saya aja kemarin aja situ sekian. Hah? Apa mas? Perawatan apa hasilnya buruk kayak gini? Saya tuh membilang sekali ini mau membersihin karang-karang gigi di situ loh saya. Eh kok ketawa? Kan kalau gigi bagus itu 6 bulan sekali ke dokter gigi itu bagus. Iya benar. Iya benar. Orang pakai kawat gigi, dia pakai kawat berduri tau gak mulut? Gak dikasih kawat berduri kamu anjing pelacaknya kemana-mana. Mau tanya mas, ya, mas pokoknya ya. Berarti 6 bulan sekali ke dokter gigi, iya kan? Ke dokter gigi, ya. Nganganya gimana mas? Apanya? Nganganya pakai dongkrak. Tengah cek, udah, jangan bayar, Allah, ini kerja, jangan banyak bercanda. Kita bercanda dibayar. Enggak, silakan. Dari Vicky dulu. Sebenarnya tadi bingung jawab, tapi mungkin salah satu perawatan gigi mungkin yang paling mahal. Dulu aku pernah pakai kawat gigi. Kalau itu salah satu perawatan kecantikan ya. Silakan. Terus paling termahal berapa ini? Nanya laptopnya. Berapa ya? Udah lama sih, tahun 2005 waktu itu sekitar 5 juta kayaknya. Wow. Berapa? 5 juta untuk bayar uang anakmu semesteran 2. Gigi diapain mbak 5 juta? Pakai kawat gigi. Oh kawat gigi, kalau kawat gigi emang agak. Kalau itu salah satu bentuk dari perawatan kecantikan. Iya pasti. Kalau kita terawat itu ngobrol tuh kayak bau mulutnya kayak bayi lah, bayi tiga. Bayi mas? Bayi kodok. Bayi-bayi anak kecil gitu. Smells good. Dari Mulan. Apa ya? Bingung. Kayaknya enggak ada saya sih. Rambut. Semuanya masih, sendiri. Ya. Enggak sih, masih kayak masih wajar-wajar aja. Saya sih. Orangnya enggak terlalu, aduh, kurang di sini, di apa ya? Waxing apa lagi murah banget. Ya. Emang dasar basicnya orang cantik, kemudiannya tetap cantik toh. Nah kalau kamu emang harus ke bengkel, Pak. Ngomong sembarangan. Emang gua mobil habis tabrakan masuk ke tong magic. Kalau di situ kamu ceperin dikit enak loh bagus. Gua diceperin bagus. Nah lu kemana-mana bawa-bawa bumper. Oh balik kalah. Dari sekian jenis perawatan kecantikan yang ada nih, jenis perawatan apa sih? Apa sih Pram, kok kamu tuh ketawa ke TV, ketawa ke bengkel ya mas? Iya, emang harus ke bengkel. Ketok magic. Keren kamu. Keluar dari, wah kayak mobil roda tiga. Sama gimana tuh? Apa sih yang ingin kalian coba namun belum berani melakukannya? Misalnya masker emas 24 karat. Wow. Apa kan ada tuh yang ditambah-nambahin mas? Itu atau mas tukul ya kembali dengan dari Vicky dulu nih apa ya bingung mas kalau tadi masker kan itu boleh nggak minta emasnya aja nggak usah maskernya minta emasnya aja boleh nggak oh aku tik mas tukul
kan yang susah ditolak. Udah mboki tadi. Udah berani. Diminta sama Wiki Su. Diminta buat apa dulu? Buat jagain rumah. Kamu terus ngapain kalau aku jagain rumah di kebon? Jadi apa ini? Enggak sih. Enggak. Emang dasarnya udah bagus ya, enggak? Aduh, alhamdulillah. Iya. Dipolesnya dikit aja, Mas, kalau bagus. Polesnya dikit aja. Ah, enggak. Perempuan kalau udah cantik lipstik aja set itu dah. Set. Masa kok gua? Lipstik. Perempuan kalau udah cantik cuma lipstik aja. Apalagi segaris dengan bibirnya itu. Ada perempuan yang kadang-kadang jelek sedikit. Kamu mau batuk di mana? Segaris itu, tapi ada untungnya, Mas. Apanya? Perempuan nggak kayak lu bibirnya. Kalau kayak lu boros lipstik pasti. Bukan boros, ketelan malahan. Jadi mulan apa? Yang pengen atau yang belum? Pengen apa ya? Sisi kayak merasa ada masalah dengan wajah kadang-kadang. Kayak kelihatan kurus gitu. Orang lain suka nyangka kalau saya sengaja dibikin kurus, padahal enggak gitu. Sempat kemarin-kemarin nanya sama dokter, ada enggak yang bikin apa wajah saya jadi kelihatan gemuk gitu. Transfer. Jadi sampai sekarang belum nemu. Makan dibanyakin aja. Mungkin makannya nih. Ini makan tuh orang kan 32 kunyahan, ini sampai 102 kunyahan. Emang mau mamah biak apa lama-lama? Dan kamu 2 kunyahan langsung ditelen malah. Aku cicep. Kalau kepingin itu makan aja, makan sebanyak-banyaknya. Paling ya. Suka apa sih makanan favoritnya? Mau dikirim aja, saya semua makanan. Omnivora, pemakan segala. Iya, iya. Kalau dari olahnya, apa yang belum pernah dilakukan dan kepingin melakukan yang bermahal? Biasa-biasa aja, Mas. Saya juga semuanya di rumah. Enggak lah, kamu branded semua, drastis. Mas, enggak. Nah, lu sekarang kira-kira yang mau dirawat yang mana? Eh, sorry, Pak. Saya potong rambut aja di barber shop situ. Pak Wito. Harganya itu 13.000 yang pakai ini. Cekik. Saya aja kalau ngasih 50.000, sudah minta kembalian 45. Saya tanya aku cukurnya di mana? Ini Pak Wito tolong ke Pak Amal itu gini. 13.000 di pasar Santa. Lalu kira udah berapa tahun gua kagak nyisir? Kembali ke laptop. Ini perawatan gigi aja karang-karangnya. Ayo tadi cek. Pakai apa itu, Mas? Pakai mesin di depan Wali Kota Jakarta Selatan. Tapi emang bener tuh ya, karena kalau misalnya memang gigi nggak dirawat tuh, nanti bau aroma-aroma gitu, Mas. Aroma pepi semua di situ, Mas. Muncul pepi-pepi selanjutnya, kan. Kembali ke laptop! Pemirsa! Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita yang dijuluki sebagai Ratu Herbal. Dan seorang pakar kecantikan, malam ini ia hadir bersama seorang pasiennya yang juga seorang selebriti yang berhasil sembuh dari kanker otak setelah rutin terapi herbal. Penasaran? Langsung aja kita sambut Jeng Ana dan Epi Kusnanda. Luar biasa, rahasia-rahasia apa supaya kita selalu tetap cantik dan terjaga kesehatannya, badan maupun dalamnya. Jangan kemana-mana, tetap di kemana.